dia perlengkapan sekolah untuk Barbie. If, bagaimana kalau kita kasih Barbie hadiah ya? Soalnya kemarin kita sudah dikasih makan banyak banget. Iya betul, aku juga kepikiran seperti itu Kong Suni. Kasih apa ya? Wah, sepertinya asik banget. Tahu gitu kemarin aku ikut. Aku boleh kasih ide gak ya? Bagaimana kalau kalian kasih perlengkapan sekolah aja? Kan habis gini sebentar lagi kita masuk sekolah. Wah, ide kamu bagus sekali, Bibi. Bagaimana, If? Setuju? Setuju. Wah, betul juga. Gak kepikiran ya. Bibi, kamu idenya banyak banget. Teman-teman, di episode sebelum ini, kami diundang ke rumah Barbie. Karena Barbie punya kitchen set baru. Nah, setelah tata-tata, kita diajak makan banyak sekali. Ayo kita buat perlengkapan sekolah buat Barbie. Yang pertama, aku mau buat tas sekolah. Pertama, kita gambar polanya dulu ya. Ini ukurannya ya teman-teman, kalau kalian mau buat di rumah. Kemudian aku siapkan Eva Paper berwarna hijau dan kemudian aku ciplak polanya. Bagian yang mau ditekuk, kita garis pakai sesuatu yang tajam ya. Kita gunting polanya dan kemudian kita buat pola bagian samping kiri kanannya. Untuk proses pengeleman, kalian harus ngelemnya pelan-pelan, sedikit-sedikit, dan juga satu-satu ya. Jangan langsung semua dilem, biar hasilnya bisa lebih rapi. Nah, ini kita siapkan kain sequin. Aku paling suka main-mainin kayak gini, kalian suka juga nggak? Bagian tepinya agak lebih rapi, kita tempelin kayak semacam tali tapi yang agak tebal. Kalau ini aku pakai karet teman-teman. Kan lucu. Nah, sekarang lanjut bikin talinya ya. Talinya aku pakai kain felt. Aku pilih warna hitam biar jadi tasnya nanti bisa tajam warnanya. Jadinya lucu dan cute ya. Kita coba buka ya. Wow. Tambahin lagi Kong Suni. Masa cuma tas? Kotak pensil Kong Suni. Oke, sekarang kita buat kotak pensilnya teman-teman. Ukurannya 3,5 cm kali 5 cm. Kita lem tepi-tepinya dan kemudian kita satukan. Nah, selanjutnya kita lapisi dengan sequin ya. Tepi-tepinya aku tempelin tali teman-teman biar lebih rapi. Jadi, nah sekarang kita buat isinya ya. Nah, ini kita mau bikin pensil warna.
Bikinnya simpel teman-teman. Kalian cuma butuh tusuk gigi dan kemudian kita warnai dengan spidol. Pensil warnanya jadi. Lucu ya. Ada warna hitam, biru, ungu. Kemudian kita masukin semuanya ke dalam kotak pensilnya ya. Wah, pasti Barbie suka. Wow. Peralatan sekolah yang ketiga, aku mau bikin notes teman-teman. Untuk bagian covernya, aku mau pakai ekor mermaid. Jangan lupa luarnya dilapisi lagi dengan sequin ya. Nah, aku mau rapiin bagian pinggir-pinggirnya. Jadi aku tempelin tali karet lagi. Jadinya nanti akan lebih rapi. Bagian dalamnya sengaja aku bikin seperti buku. Jadi, bentuknya kotak gitu. Jadi notes-nya. Lucu ya? Akhirnya jadi juga, Ip. Bagaimana tadi jadinya, lucu nggak? Cute banget, Kong Suni. Pasti Barbie nanti suka. Tas ini terinspirasi dari mermaid. Makanya aku pilih warna hijau. Aku harap nanti Barbie suka. Aku membuatnya dengan sepenuh hati. Halo Mermaid Tail, aku sulap kamu jadi notes. Ini juga favorit aku, kotak pensilnya. Apalagi pensil warnanya, cute banget. Semoga nanti ini berguna ya buat Barbie. Kita coba masukkan semuanya ke dalam tas ya. Kok dikeluar masukin terus sih Kong Suni barangnya? Aduh. Iya, Ibi. Mau aku foto.